俺のサッカーを見せてやろう。俺がエースストライカーだ。俺の鉄壁は抜けやしないぜ。剣士の守りを披露しよう。Yo, hello guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Anjir, ini rambut tuh panjang banget ya. Oke lah. Oke, di kesempatan kali ini guys, gue bakal ngegacha lagi. Biasalah ya, emang ini akun lagi mau pengen gue gacha-gachain terus, karena biar berkembang gitu ya. Sebelum gacha, kita bakal lihat notice sama kita lihat trailernya dulu ya. Oke, let's go. Watch video. Oh iya, gue lupa di sini gak ada lagunya. Nyalain dulu lagunya guys. Lagunya. Oke. Ore no sakka o misete yaro. Ore ga ace striker da. Ore no teppeki wa nuki ya shinai ze. Kenshi no mamori wa hiro shiro. Itu tangannya terbang semua. Tangannya terbang semua. Ya, keren lah ya. Oke, kita langsung ambil aja petnya. 40 dream ball. Nice. Oke, ini akun yang waktu itu gue mau pengen bilang gue kembangin ya guys ya. Jadi akunnya udah jadi kayak gimana sih itu kan. Akunnya udah jadi kayak gini guys. Bukan yang ini. Bentar, bond tertingginya. Nah ini 27,5 cok. Pemainnya gaming nggak guys? Nggak sih, biasa aja ya. Cuman ya lumayan lah ya untuk akun baru ya. Jadi kita bakal kembangin terus akunnya guys, biar bisa buat di PvP ya. Habis itu kita lihat notice dulu ya sini ya. Ini bakal kita gacha untuk Europe ya. Di sini udah ada banner yang ini, nanti kita bakal lihat dulu aja. Di sini ada SP exchangeable, nanti kita lihat di bannernya aja kali ya. Terus di sini udah ada unit challenge for Euro versus Latin America, kalian bisa mainin ya. Habis itu ada dream match. Apa ini dream match nih? Ada dream match tanggal 11. 11 itu hari ini kan ya? Mungkin ada kali ya, udah keluar. Ada Tsubasa intercept cuy. Nice, ada dream ball exchange. Wah, gue pengen banget baju Prancis sih. Keren banget sih. Terus apa lagi nih? Itu doang berarti ya. Jadi coba kita lihat skenarionya aja dulu deh abis nih. Abis itu ada only one in the world. Oh, campaign doang. Point transfer renewal ya. Point spin with point transfer ticket 5 kali. Sama Zino Hernandez paid ya. Terus nanti juga kabarnya Dream Collection duo yang satu katanya udah mati ya sebenarnya. Di sini yaitu adalah si Stinch Culliford, Stinch Culliford ya. Dan ini dia support Brian 100% ya. Jadi kalau ya kalian ingat yang Izizaki, yang Urabe tiba-tiba ada Izizakinya, nah ini Stinch ini juga Brian ya tapi ya. Habis itu ada Twin Windmill. Widih, terbang dong idolanya berarti ya. Habis itu ada Land of Blooming Flower Dance. Keren banget ya namanya. Ada Seraph Turn sama Sonic Pass. Oke, bonnya 4,5%. Pedal to the metal 30%. Wow. Stat attack-nya gede, ditambah 30%. Anjay. Anjay gaming. Ngeri juga, boy. Habis itu Culliford ya. 80% Inside Master. Ada Land of Blooming juga, ada Twin Windmill, ada Speed Tackle sama Spiral Turn. Ada Stamina Cost Down, ada Inspire Stints, jadi Stints ditambahin 5% ya. Ada Combination Skill. Wow. GG Gaming anjir ini. Hey, dua-duanya, tapi ketergantungan ya sebenarnya. Yang soalnya dua-duanya butuh tendangan shootnya bareng ya. Kurang rekomendasi sih, kurang recommended ya. Cuman kalau kalian mau pengen nyari bon ya boleh dipakai, sini gampang bon. Butuh dua Belanda tuh kan. Belanda lagi yang dibutuhin. Masa masukin si Doleman ya kan.
harus dua-duanya yang masuk ini guys. Susah sih ya. Yang satu biru, yang satu hijau ya. Biru hijau masih bisa gabungan sih. Ya, oke. Ada Cults DC sama Luikal. Oke, ini out of skip gak sih guys? Luikal anjir, udah gak kepake kayaknya Luikal. Cults juga udah kurang ya. Susah sekarang main agility 5 agility ya. Oke, paling itu aja berarti ya. Oh, kita lihat match-nya dulu ya. Udah ada match si Tsubasa Intercept sama satu lagi apa sih tadi tuh? Kita lihat dulu. Oke, di sini ya. Oh, hadiah ini cuy. Ini kalian selesain aja ya. Kayaknya dapat hadiah masing-masing ya. Tsubasa Intercept. Ini harus pakai tim biru. Aduh, agak susah ya. Biru tuh banyak shield-nya dikit ya. Susah sih ini. Momentumnya berapa? Wah, 475, cok. Gasken ini harus dapet, cuy. Wah, gasken sih. Mantep banget ya. Oke, kita sekarang lihat statnya pemain baru-baru-baru-baru-barunya ya. Asik, baru-baru-baru-barunya. Yaitu yang pertama, Pierre. Ijo Rising Sun Friends, bajunya keren ya. Di sini powernya kecil ya, shot passnya gede. Tackle interceptnya juga so-so aja sih ya. Ini statnya so-so aja sih. Oh, full body stand cuy. 25%. Ada, tunggu dulu. Katanya ada Field of Dream, mana ya? Yang ada Field of Dream itu siapa ya? Oh, Napoleon. Waduh, Field of Dream Napoleon. Oke, kita ulang lagi. Di sini FBS sama skill type ya. Oke, ini buat skenario sih ya. Mungkin nanti ada next mono hijau untuk skenario ya. Kan ini kan merah udah, biru udah, sekarang hijau nanti ya. Ini untuk buat ngenarin skenario sini. Penalty area master T25%. Wah, gede juga sih 25%. Type Link A 10%, ada The Shield ya, sama Exactly 11 ya, bener nih buat ngelesain skenario. Ini trap sih dua-duanya nih ya. Buat mono anjir, ngapain coba. Oke, tackle itu kok kecil ya? Tackle intercept block-nya kok kecil ya? Oh, Inside Master. Wah, 50% New Star Block coy. Waduh. Ada recover juga 50% sama handicap 3,5. Oke, lumayan banget sih ya gentilnya ya. Gue pikir semuanya jelek anjir. Gentilnya lumayan lah ya. 50% tuh gede cuy, apalagi statnya nih gue udah gede ya. Cuman ya sekarang tuh yang dibutuhin auto intercept sih sama FBS ya. Ya lumayan aja lah ya. Oke, kita lihat Robson-nya di sini. Nah, ini juga statnya kecil juga nih. Tackle-nya dong yang gede. What? When winning, dapat 20%. Oh, anjir. Kalau lagi menang, makin kuat ya, anjir ya. Jadi, kalau pisan posisinya lagi menang, ya susah ditembusnya Robson-nya nih. Full body stand-nya di sini, cuy. Ada auto intercept juga. Wah, Robson-nya big price ini, anjir. Kalau dapat Robson, lumayan banget, cuy. Bonnya berapa? 4%. Ini the real price di banner ini guys, Robson. Gentilnya lumayan lah ya. Jadi kalau kalian dapet Robson, bagus banget. Kalau gentil lumayan aja, karena tim skillnya juga kebantu. Kalian dapat duo Napo sama Pierre, selamat. Skenario kalian lancar. Lanjut, habis itu di sini ada, oh ini ada SP chance-nya sih ya. Apa sih ini? Oh, bisa dituker ya? Oh, bisa dituker, guys. Ya, nanti kita coba lihat ya sistemnya. Selanjutnya, oh, Pezzino nanti ya? Oh, nggak ada banner lain deh. Oke, berarti, oh, kita coba yang pet-pet dulu. Let's go, kita coba pet-petnya. Wow, 5 burung. Ini pet kan?
Satu DB. Gue pikir banner anjir gue udah shaking anjir. Ya udah enggak apa-apa. Yang belum dapat siapa ya di situ ya? Blue Eno doang sih. Ya udah enggak apa-apa lah kalau enggak dapat ya. Oke, kita langsung gacha aja kali ya. Tiket-tiket ada enggak sih tiket-tiket? Oh, 4 SSR tiket ya, nanti aja lah. SSR kita kumpulin dulu aja kali ya. Lumayan kalau dikumpulin sih. Oke, yang ini dulu, let's go. Misaki-kun, lu asu. Ganbate! Ya elah, satu doang anjir. Ayo, kasih yang bagus, please. Not bad. Lumayan. Soalnya gue belum punya. Oke, thank you, club. Appreciate that. Gak dupe. Oke, kita langsung mulai aja ya. 10 step, anjay. Anjay gaming, 10 step. Gua kalau dapet Robson udah stop deh sama Gentil. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, burung 3. Jarang banget gua step 1 tuh langsung dapet tuh, jarang banget tuh. Belum pernah ngerasain lagi gua tuh. Terakhir status step dapet apa ya? Lupa gua anjir. Oke, step 1 Zong ya, Kak. Oh, SP-nya nambah, cuy. Sampai 300 bisa dituker. Berarti harus full step ya? Ya, lihat nanti lah ya. Kalau emang harus full step, ya nggak apa-apa. Gue pengen banget sih emang si Robson-nya, cuy. Karena ini ID baru juga nggak dapetin yang mono-mono juga nggak apa-apa sih. Soalnya kan buat ngerjain skenario ya. Ikuzen Tsubasa. Gue gedek banget sama Izizaki anjir. Kayak orang-orang sama kayak gue ya, gedek juga sama Izizaki. Ikuzen Tsubasa. Aduh, step 2 zong ya. Gue sambil kerja nih guys, sorry guys. Oke, lanjut 50% charge SSR. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong, dapat dong 50%, masih yang enggak dapat. Oke, burung. Kembang api 4. Dapat. Astagfirullahalazim. Keluar dulu. Enak banget gue ngeliatnya anjir. Medit banget ya klub ya. Bukan masalah DB-nya udah masih banyak klub. Gue gamparin lo anjir. Wah anjir, ini 10 step aja baru 100 loh. Anjir, berarti harus 3 kali banner anjir. Gila, step 1 sampai 4 zong anjir. Ini tuh mengingatkan gue sama NIP yang tahun lalu guys. 3 plus 1 tapi ini ada garantinya ya. Sama aja kayak 3 plus 1 ini. Ayo, 1 SSR player guarantee, new player 50%. 50%. Masa iya gak dapet ya kan 50%? Ayo lah, please. Chance. Kembang api 3, let's go. Ayo, Michael Tsubasa bawa Robson. Aduh, satu doang. Gak apa-apa, Robson. Udah, habis itu gue stop deh kalau Robson. New banget anjing. Keluar di sini. Ini gue 10 step dapetnya mono, gue gampar lu klub, serius lu anjir. Gue pengen battle option nih sumpah. Sinting lo klub nih.
please, please banget. Ini ngeluping nggak ya? Apa jangan-jangan ngeluping? Astagfirullahaladzim. Tangan gue bau banget ya, anjir ya. Bau aja kan. Tolonglah. Tolong. Full step dapatnya please, Robson gitu ya. Please. Step 2. Robson biru. Wah, 5 nih cuy. HP gue sampai nge-lag nih. Oh. Oh, it's coming home. Cesar, let's go. It's coming home. Please, Robson. Robson, habis itu stop. Robson. Hai. Dapatnya yang banner sih, iya. Alhamdulillah sih ya dapat yang banner. Cuma yang mono anjir. Oke, one assessor garanti. Tolong, clap, please. Robson. I need Robson. Not the others. Genting juga gak mau gue. Gue maunya Robson. Robson! Burda Merita! Genbate! Alah, satu mak. Dari tadi satu mulu, anjir, garantinya mulu. Please, Robson tapi. Robson. Anjir, dapetnya Genzo gendut, anjing. Wah, lemes gua. Anjir. Aduh, Izizaki yang keluar. Nggak yakin gue kalau Izizaki. Oh, Izizaki. Please, Robson. It's coming home. Sial. Oke. Bersyukur. Kita dapat gentil udah lumayan banget nih, guys. Last step, oke? Okay? Please, it's coming home. Robson. Robson. Please. Jangan dupe, jangan napol. Robson. Wow. Ikuzen Tsubasa. Eh, kok JY? Alamak, Roberto yang keluar. Nggak apa-apa, yang penting Robson. Please, Robson, jangan dupe. Robson. Ini ngeluping gak sih bannernya? Eh, sorry. Bucin deh kelihatan. Kok gak ngeluping anjir? Anjir, actionable tapi gak ngeluping. Dapet gentil deh sih ya. Aduh. Ini apa? Oh, ini dari banner step 1 ya. Ya sudahlah guys ya. Dapatnya malah Napoleon. Eh, sorry Pierre. Padahal gue ngincernya si Robson ya. Sama Gentil sih tadi lumayan sih ya. New Star Block. Sebenarnya sih Gentilnya nggak jelek ya. Cuman bonin kurang aja. Terus sama Sidemaster nggak auto-intercept sama FDS ya. Ya udah, segitu aja untuk videonya guys. Kalau misalnya kalian memang gak butuh-butuh banget yang ada di banner, kalian gak usah gacha banget ya. Karena memang kalian lihat sendiri ratapnya begini. Begitu 3 trap bannernya ya. Yang menurut gue bagus banget itu cuma si Robson ya. Kalau Gentil tuh biasa aja guys. Kalau sama Blueno, jauh bagusan Blueno daripada ini Gentil. Menurut gue gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih kepikiran untuk gacha, coba di skip dulu aja. Nunggu banner lain dulu aja. Karena ini masih 13 hari ya. Karena gue di sini juga mau nunjukin rate up-nya gitu loh. Ternyata rate up-nya tuh busuk banget, gila. Aduh.
udah 10 step gak dapet. Yaudah berarti segitu aja untuk videonya guys. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kalau teman-teman ada masukan, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalian tulis juga di bawah kalian gacha atau enggak ya. Kalau misalnya menurut gue, ini easy skip sih menurut gue ya. Gue kayaknya gak bakal gacha di akun utama sih. Cuman karena ini akun DB ya butuh SSR baru gitu. Berarti untuk segitu aja untuk videonya. Thanks for watching. And bye-bye guys.